Hai guys. Kembali lagi dengan kita. Fandi dan Ade. Yes, hari ini kita mau masak lagi sih, Ini kita mau masak steak sama masak pasta nih guys. Steak itu Fandi yang bakal masak, pasta itu aku yang bakal masak. Jadi nanti kita lihat hasilnya itu berhasil atau enggak, rasanya enak atau enggak. Oke, ikutin keseruan kita masak dan nanti kita kasih tunjuk hasilnya gimana. Yes. Okay, let's go. Mendidih. Ini steak yang tadi udah kita marinasi. Tapi ini guys beku mentega itu. Beku karena dagingnya masih dingin tadi. Tapi nggak apa-apa lah. Ntar kan kita grill, kita panggang, termeleh lagi. Ini pertama kita nggak kan juga. Ini pertama kita masukin dulu spagettinya nih guys. Ini berapa banyak? Kita kira-kira aja ya. Kira-kira. Pakai feeling guys. Oh, fire. Okay. Biasa diukur gitu sih pakai jempol gitu kan. Pakai jempol gimana? Coba ajarin kayak gini. Tips. Kayak gini gitu katanya satu ini ya, satu ruas ibu jari gitu. Look sporty. Iya. Yeah. Nah, kayak gini ya guys. Terus kalian set alarm kurang lebih 10 menit, terus apinya di sedang aja ya. Usah gede-gede banget. Kayak gini, udah deh diamin 10 menit. Oke. Kita tunggu nanti 10 menit kemudian. A few moments later. Ini udah masakin bawang putihnya ya. Sepagi tumis ya, Bu? Iya, kita tunggu agak mencoklat ya. Udah sampai keringetan dulu, guys. Keringetan dulu, kecil. Gimana tisu? Enggak ada, yaudah. Biarin dulu, amat. Tega. Tadi ini yang bikin aku nangis ya, kalau... Berapa mili, Bu? Pakai perasaan ya? Iya. Pakai feeling, guys. Biasa kurang lebih 100-150 mili lah. Oh, itu 300 mili deh. Enggak lah. Nah, ini udah tinggal nunggu mendidih. Mm-hmm. Habis itu kita sekarang tambahin garam sama lada. Biasa kalau garamnya udah terlalu banyak sih, guys. Baik lada ya? Karena kan nanti asinnya dari cheese-nya juga, kan? Habis itu masukin cheese. Nah ini kalau cheese-nya tuh terserah kalian ya, tergantung selera sukanya seberapa. Kalau sukanya satu balok gimana? Boleh, boleh. Asal nanti habis itu merinding aja. Oke guys, sekarang kita mau masak steak ya. Ini aku udah ngalekin mentega dengan butter. Kita langsung masukin ini steaknya. Ada meltik ya, kita punya steak ini yang meltik beef sama ada saikoro yang kotak-kotak ini ya. Sebenarnya kita masukkan ini, kita udah masukin yang saikoro dulu sama kita kan juga satu ini ya, satu siung bawang putih biar ada rasa bawangnya aja gitu, lebih kencang. So tadi udah kita masukin bawang juga kan, kita marinate. Coba kita masukin lada dan garam. Ini masih masak steaknya. Ini karena saikoro kan bentuknya dadu ya, jadi pastikan semua sisinya itu panggang. Ya, saikoro ini kan tebal ya guys ya, jadi ya kan lama dikit nggak apa-apa lah. Kayak misalnya kalau rata-rata daging steak itu 5 menit, ya kan masak saikoro 7 menit juga masih nggak apa-apa lah. Karena tebal-tebal ini jadi dalamnya itu pasti masih merah guys, gitu. Oke guys, sekarang kita mau masak dagingnya. Ini udah kita masukin. Ini kita tambahin garam dan lada dulu deh. A
few moments later. Oke guys, jadi kita sudah selesai masak. Yeay. Finally. Perjuangan panjang ya. Iya, hampir sejam kita masak. Oh ya, sekarang jam berapa? Iya, hampir sejam. Sejam lewat sih ya, benar. Ya, sejam lah. Preparation, terus cuci piring. Ribet ya guys, ternyata. Oke deh, sekarang kita akan coba makanan kita. Jadi kamu bikin apa tadi? Gue bikin steak. Steak butter garlic. Butter garlic karena butter garlic lah, karena butternya kebanyakan, garlicnya juga kebanyakan. Cuman ya kita lihat aja nanti enak atau enggak. Dan aku bikin carbonara pasta with beef saikoro yang dia masak. Oke deh, mari kita coba. Lihat dong bentuk dagingnya gimana hasilnya. Mateng kok. Wow. Ini medium rare. Medium well sih, hampir mateng karena putih, udah menuju putih dagingnya. Enak? Enak, bercampur dengan saus carbonara. Dan aku masih potong guys, aduh udah makan. Ini aku udah potongin. Ayo kita coba, aku cok. Enak, asin tapi masih. Tapi gak asin banget sih, masih oke lah. Aku agak kasut sih, tapi enak. Ya kamu gak asin. Asin gak? Gak gitu, biasa aja. Ladanya juga udah gak gitu kerasa kan? Jadi lebih manis gitu deh, manisnya berasa. Siapa yang ngomong dulu tadi? Ya udah lah ya, kan aku memberikan ide. A few moments later. Mantap guys, semua makanannya habis sama Fandi. Yeay. Yeay, habis. Makanan ini semua dimakan Fandi guys. Sebenarnya ada yang makan guys. No. Tapi dia kan cowok salah. No. Jadi ya kamu tahu lah. Kalian tahu lah. Kamu cie kamu. Kamu ya kamu. Oke deh guys, sekian untuk video kita. Semoga video kita menginspirasi dan ya, menghibur. Yes. Kalian rajin aja, nggak apa-apa belajar masak kan. Terus kan kalian juga bisa menikmati makanan sendiri. Pasti kayak lebih gimana gitu kan kok. Lebih happy lah. Lebih happy. Dan jadi kayak tahu, oh ternyata next time kita harus kayak gini. Iya. Gitu. Jadi kalian menambah skill juga gitu sama masa PPKM. Jangan takut salah, jangan takut gagal. Coba aja dulu. Oke deh guys. Kalau gitu sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe videonya. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya guys. Bye-bye.